Happy birthday, dear. Fear factor nih. Tupai goreng. Coba dekat dulu ya. Wow. Good morning. It's my birthday. Yay, happy birthday. Nyanyiin dong, Liv. Nyanyiin aku happy birthday dong. Happy birthday. Gak. Ini tuh, Liv, kalau malu, Liv. Di sebelah sini. Kalau malu. Menurut aja, Liv. Ayo nyanyi. Udah gak malu-maluin. Aduh. Oke, hari ini kita lagi di mana nih? Kayak pagi-pagi banget. Kita lagi di Tanjung Pendam. Kita mau jalan pagi. Habis jalan pagi kita mau minum kopi, habis itu kita mau makan bakmi ngerayain ulang tahun. Ini tempat apa sih kayak? Pantai. Pantai, orang-orang selalu olahraga di sini gitu ya. Taman, pantai. Oke, mari kita kasih lihat tour. Tour kayak gini. Ternyata orang-orang Belitung rajin-rajin juga ya olahraga. Mungkin ini kayak ibaratnya kayak GBK Senayan gitu kali. Kalau untuk orang Jakarta. Wih, ada instrukturnya nih. Ini pantainya nih guys. Jadi jalan pagi by the sea. Punya perahu juga di sini nih. Biasa orang-orang nelayan tuh turun dari laut. Sini juga nih kadang. Nah, tupai nongkrong nih. Pagi-pagi. Coba kemari. Dia kayak patung. Pura-pura mati dia, tapi kamu gak mati, aku tahu. Tempat ini tuh, tempat ini lucu tau gak sih? Ini kayak by apa, dekat sama dermaga gitu. Jadi lu bisa lihat kayak nelayan ambil ikan fresh from the sea. Tuh, segede itu tuh ikannya. Aku tertindih, tertindih. Iya. Satu masih satu keluarga sama hiu nih harusnya. Itu ikan parinya tuh masih banyak nih. Masuk YouTube. Oke okay, guys. Ya guys. Oh, berat. Hasil kerja dari laut bawah itu. Wis. Oke, gue baru saat banget sampai di Mie Belitung Acoy. Sekarang kondisinya lagi hujan. So ya, yeah, kita lihat langsung tempatnya. Ini lokasinya. Ya, Mie Acoy. Tempatnya dia kayak gini, kurang lebih nih. Kayak di Ruko gitu. Mie 7 lah. Udah berapa lama jualan? Jualan, ini 49 tahun. 49 tahun ya? Ya. Biasa sehari tuh bisa jual berapa kilo mie? So, ini hampir tuh hari besar gak 30. 30 kilo ya sehari ya? Oh, banyak ya.
Depannya kita nih ada bakmi satu porsi. Harganya itu 35.000. Isiannya tuh sebenarnya kalau basically kayak bakmi, ada daging cincang, terus lo dapet juga kayak bakso ikan, siomay, sama ini apa nih namanya? Cakin. Cakin ikan namanya. Oke. Okay. Bakmi chop. Cheers. Oke lah, rasanya oke. Kalau ininya kuahnya, porsinya lumayan gede. Pakai kecap manis. Kuahnya kuahnya kaldu banget. Oke, lokasinya kayak gini dia. Parkirannya lumayan luas. Terus dia kayak saung-saung gitu deh pokoknya. Terus di sini tuh specialty-nya itu kayak ada makanan-makanan Chinese extreme kayak tupai, pioh gitu-gitu. Okay, the food is here. Ini lumayan ekstrim nih, ada tupai, tupai goreng. Terus ini ada cukyok, cukyok itu tuh kaki babi gitulah. Terus ini ada juga nih, ada dua macam cukyok. Asam pedas. Nah, asam pedas. Ini sama itu. Oh, ini sama dua porsi. Terus habisnya yang ini lumayan ekstrim, pio. Kalau kalian tahu kura-kura gitu, makannya kayak gini. Tuh. Nah, kayak gitulah bentukannya. Oke, gua bakal makan yang something yang I'm familiar with aja nih. Panggungnya ada samchan dimasak kuah kari kayaknya. Terus gue pesan juga ini kiamboy. Kiamboy itu sebenarnya kayak aseman gitu loh, yang bentukannya kayak gini nih. Terus dikasihin kayak jeruk-jerukan juga. Mari kita coba. Terus tuh next nih kita ada fumak doang. Biasa kalau kita di Jakarta makannya tuh lindung cap fumak kan. Ini enggak. Babi. Oh, ini pakai. Kita namanya. Oh, ini juga ya. Oh, ini ada kulit babinya juga nih, segede-gede gini. Ini ada fumaknya juga. Coba. Dari looknya deh. Cheers. Yogurt, yes. Yang coba tupai ini, fear factor. Ini kayak pakai, makannya pakai. Ada kuah-kuahnya gitu dia. Gitu. Kayak, I suppose kayak it's gonna be sour gitu gak sih? Iya, rasanya. Kayak pakai jeruk gitu ya. Coba tupai goreng. Enak. Cobain fumaknya. Nah, rasanya kayak apa? Kayak ayam. Kayak ayam. Ini tuh yang kayak yang gua rilas ya, kayak di Belitung tuh kulit babinya itu enak banget ya, dia kayak tebel-tebel banget. Terus dia kalau dimasukin ke dalam kuah dia masih tetap kayak crunchy gitu. Gak kayak yang di Jakarta yang kayak dia tuh sekali gigit langsung hancur nih, kayak dia kayak full gitu loh kulit babinya. Ini pio kamu belum nyerok, coba. Ini pio aku mau. Ini nggak ada tulangnya ya? Tulang. Nah ini sebenarnya agak serem. Cuman jangan dipikirin katanya. Lu kan tuh kayak kenyal-kenyal ya. Kenyal gitu. Coba pio. Ini pio masak kembang tahu. Isiannya ada apa aja tuh? Enak kok. Pio, kembang tahunya. Teksturnya tuh katanya kayak apa ya? Kayak teripang gitu gak sih? Kayak jelly like gitu. Rasanya persis teripang. Pokoknya kayak lada gitu ya. Jadi sini tuh gak cuma kayak makanan-makanan yang kayak ekstrim gitu. Kayak tupai goreng. Misalnya kayak pio, kalau lu nggak makan kayak gitu kan saya juga ada kayak ayam goreng mentega ada, beef ada, pork biasa juga ada gitu. Cuma karena mungkin di sini kita mau cari yang isiannya tuh ada pio, ada tupai goreng tuh cuma ada di sini doang kalau di Belitung. Next ada cukyok kaki babi. Banyak lemak ya? Enak kok, mereknya berasa manis-manis gitu. Kamu gak usah dipilih antara apa namanya, kaki babi sama samchan gitu loh. Lebih suka ini, karena lebih banyak kenyal-kenyalnya gitu ya? Kulitnya. Oh, oke.
Nah, kalau harus kesini lagi gue bakal pesan Tupai itu. Gitu ya? Enak deh bumbunya. Gurih-gurih, asam manis gitu. Coba coba. Lu ambil bagian sedikit. Fear Factor nih. Tupai goreng. Coba deket dulu ya. Teksturnya sih secara tekstur tuh kayak paha ayam gitu sih. Cuma nih cobain. Wow. Bumbunya enak banget. Ya, bumbunya enak banget. Cocokin pakai sausnya. Sedap gak? Kayak ayam sih, emang bener sih. Tapi tulangnya lebih kecil-kecil. Ini ownernya nih. Ownernya Wi-Fi ya. Gimana, cocok gak? Cocok sih, ya. Yeah. Lihat nih, seru banget lihat kayak gini. Kayak humble place gitu, terus makanya kayak by the sea. Sononya kayak laut. Tuh, kayak gini. Kayak humble sekali. Ini tuh kayak, sama tuh kayak ngeliatin gue, kayak pas dulu gue masih kecil, maksudnya makan di Dadap, kayak tempatnya humble. Ini sama tuh kayak Jimbaran versi Belitung. Kayak makannya by the sea, cuma sini kayak lebih quiet. Gak ada orang gitu. Terus disini lo bisa pesan, bisa pilih ikannya nih di dalam kulkasnya. Udang sono gede. Iya, udangnya. Mau ikannya apa gitu, ntar dimasakinnya apa. Gitu. Nah nih. Bisa pesan udangnya gede-gede. Oke, kita kasih tahu kita mau dimasaknya apa gitu. Oke, di sini kayak lucunya something yang kita nggak pernah experience di Jakarta tuh, lo bisa pesen bakwan dulu sambil nunggu. Terus bakwannya kayak segede-gede gini. Gue ambil yang kecil aja dah. Ambil yang gede deh. Ya yes, kayak gini. Seginian. Wangi. Harganya kita nggak tahu berapa. Terus dikasih kayak piring-piring kecil juga kayak gini. Makannya pakai saus sambal gitu. Yeah. Wangi banget. Kalau satu hitungannya berapa, Sukme? Maksudnya kayak porsi dulu. Oh, per porsi ya? Porsinya berapa tuh? 40 ya, oh dapat segini. Jadi 40 ribu dapat segini. Sambil nunggu makanannya datang, ya. Coba dulu. Iya, ini mau kayak foto. Iya, begini. Gimana? Garing banget. Yum. Garing banget nih, mantul banget. Makannya pakai saus ini. Jadi kayak sensasi kayak sour, manis, crunchy. Asam. Nice. Asam juga iya. Di pinggir pantai kan gini nih. Teri. Enggak. Appetizer. Saya doang tapi enak. Nah, ikan yang paling famous banget di Belitung tuh namanya ikan susu. Nih, yang ini nih. Ikan ilak. Ikan ilak atau mereka sebutnya biasa ikan susu gitu. Taste-nya kayak susu gitu kali ya. Ini kayak something yang belum pernah gue coba sih. Ini kayak, yeah, I'm gonna try this one. Sebelahnya tuh ada makanan favoritnya Livia nih, ikan ayam-ayam. Which, kayak I don't really like it. So yeah. Ini nih, ikan kebanggaannya orang Belitung nih, ikan ilak. Bentukannya kayak gini. Gue gak pernah lihat sih sebenarnya di Jakarta. Kita bakal tes apakah orang Belitung makanannya enak-enak atau enggak. Oke, jadi gue tuh sebenarnya pengen disurprisein sama si Livia kan, cuman kayak I knew it already. Mereka tuh lagi di belakang, lagi nyiapin birthday cake for me gitu loh. But I know it already. Jadi gue sekarang lagi pura-pura nggak tahu gitu deh. Sambil joget dong. Udah muncrat. Udah, happy birthday belum? Happy birthday. Thank you semuanya. Thank you.
Makan semuanya. Oke, pertama kali gue mau cobain cuminya pasti. Cuminya. Kok duduk ini, Pak? Terus sama sambal dari si Popo nih enak banget. Ini sambal terasinya. Sengaja dibawa. Terus itu kita ada ikan ilak juga nih. Ini taste-nya kayak susu gitu ya lah. Cheers. Ini sambal terasi Popo. Coba nih. Ikan ampong aja enak. Coba nih ikannya lah. Coba ikannya. Cheers. Buat aku wangi lautnya kayak berasa banget sih, kenceng gitu. Ini tekstur ikannya itu kayak benar-benar lembut banget ya, Lev. Kayak lu nggak butuh effort kayak untuk ngunyah gitu.